Halo semuanya, apa kabar? Dan semoga baik-baik selalu yang ada di sana dan ada di sini. Da amin ya robbal alamin. Dan saya di sini akan bermain game Tip and Puzzle. Sebelum mulai, saya ingin kepada kalian, kalau kalian suka dengan video ini, like and subscribe dan bunyikan loncengnya. Ya, kita terima kasih dengan download ini dan langsung aja kita mulai gamenya ya. Di sini saya akan mengambil tasnya ya, dan dikasih tutorialnya. Oke, kita langsung ambil. Orangnya lagi ngapa tuh, gimana gitu ya. Loh, kok hilang katanya tuh. Aduh. Oke, di sini aduh, ibu-ibu lagi tidur kayaknya tuh. Aduh, barangnya kita kayak tangan panjang ini mbak. Loh, kok hilang lagi katanya tuh. Ibaratnya kita juga harus hati-hati ya, di luar sana ada barang berharga, jangan sampai kalian lengah di suatu situasi apapun, dari ya kayak di kayak ini nih, kayak di prestasi tuh di kereta itu, jangan sampai lengah gitu ya, hati-hati ya. Ya, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, di sini ada ibu-ibu yang lagi ngerumpi gitu ya, dan di sini saya akan mengambil barang belanjaannya gitu ya. Ya, kita langsung aja mengambil. Terlalu mudah itu ya. Di sini saya lagi memperhatikan orang yang lagi selfie dan saya ingin mengambil barangnya gitu ya. Kayak gimana ya? Kayak gini langsung. Wih, gagal. Digebuk langsung. Aduh, sakit, Pak. Aduh. Nah, diseruduk kayaknya. Aduh. Ya, aduh, kita ulang lagi, ulang. Kita ulang lagi. Kayaknya berhasil gitu, gagal kayaknya. Ayo, kita gimana, ada balon. Suka balon aja ya. Gitu. Sip, berhasil ya, akhirnya. Siap mamam tuh. Pakaian semua katanya tuh. Gak ada yang berharga katanya. Aduh, ngomong tuh, ampun. Oke, di sini, waduh, ada dua maling itu ya. Kayak gimana gitu ya. Kayak mengambil barangnya nih. Saya ambil aja. Mudah sekali. Wiu. Siap. Diledek. Hehehe. Aduh, sialnya aku. Barang udah gak ada. Ketangkap pula. Katanya tuh. Aduh, sama polisi tuh. Jangan bergerak. Dan di sini ada tete-tete yang lagi cari apaan. Dan di sini saya akan mengambil briliannya. Brilian siapa itu? Dia kali ya. Dia sama kepiting itu tuan crab gitu. Ayo kita ambil. Udah sekali loh, saya cari-cari sebentar loh, udah gak ada gitu. Aduh, ayo lanjut lah. Ini saya, kita lihat, saya lihat ini kayaknya saya dikunci itu ya dari dalam, dan temannya kurang ajar gitu ya, ketawain gitu, dikunci ketawain gitu. Kata dia tuh, sekurang aja teman tua. Biar ya, kita ambil kuncinya. Hati-hati. Yes, ngambil. Si mamam tuh katanya tuh kurang ajar ini. Mamam gitu katanya, mamam tuh. Aduh. Ada pasangan muda, aduh, depan umum gak baik ya, kayak gitu tuh. Membuat aib ya. Yuk, kita ngambil aja cincinnya tuh. Lagi meleng. Aduh, yes, ambil, berhasil. Mamam tuh. Ya, lagi lanjut lah. Mamam katanya tuh. Oke, di sini kita mau saya mengambil harta karun ya dari ya, pelaut juga. Hati-hati. Ayo, berhasil. Nangis ya, aduh. Ayo kita lanjut lagi ke videonya. Waduh. Di sini saya akan mengambil tuh daging bakar dari teman saya yang lagi bikin itu ya. Tapi nggak mungkin kan di depan makan, nggak mungkin. Oke, kita lagi langsung aja kayak biasa. Kalau kayak gini udah nggak mungkin. Kita langsung ambil. Berhasil kan. Panas gitu kan. Teman yang ketawa nggak dikejar gitu. Lanjut aja di sini.
saya akan mengambil kado itu ya, kayaknya mau ngasih kasihnya gitu, tapi kayak kita tergiur gitu, pengen gitu, isinya apaan gitu, langsung kita ngambil. Hei, kurang ajar kau. Ah, bodo amat katanya, yang penting gue dapet ya. Wah ada ikan nih, ya ambil lah buat bakar malam katanya tuh. Ah, nih sip, anjay, dasyat. Yummy. Ada brilian nih, aduh polisinya lagi, kita ambil lagi. Beh, mudah sekali polisinya. Loh, ke barang gak ada gitu. Kayaknya enak nih kue, gak ambil lah. Aduh, hati-hati. Aduh, hampir. Aduh, hampir. Hampir gagal. Yes. Hey, kue aku, aduh. Bodo amat, yang penting gua makan, katanya. Oke, di sini saya akan mengambil bola. Aduh, mudah sekali tinggal menjulurin. Aduh, selesai. Lah, kok hilang lagi? Bosan ngomong kayak gitu tuh. Ah, yuk kita lanjut. Anjay, kurang ajar nih orang. Saya diledekin kayak gini. Aduh. Ketawanya kayak kayak kesel gitu ya sayangnya terlihat. Aduh, kesel ya. Ambil nih, siap. Nah, makan tuh, makan dibalik nih. Baikin ah. Aduh, makan nih. Loh, katanya udah hilang. Aduh. Ayo lanjut lagi ah. Di sini saya kedinginan dulu. Kedinginan nih. Aduh, enggak mungkin dong langsung kan ambil, enggak dong, enggak. Kalau itu kalau gini ya, kayak gini nih. Tuh kan. Bener kan? Aduh. Loh. Niatnya ini lo bener-bener dingin gitu ya, jadi beku gitu. Aduh, kita ulang. Aduh, ini saya di sini saya ketawa. Ini gue ada jaket nih, lo nggak punya. Aduh, ini langsung ambil, saya diambil kayaknya. Ambil, siap. Siap makan tuh mamam tuh, langsung divideoin, viral. Aduh, dingin, kurang asem memang. Di sini kayak saya akan mengambil mahkota kayaknya ya, mungkin kayak pemeran gitu, kita ambil aja ya. Oke, lo katanya itu lo ketawa aja kita ya, masa bodoh gitu. Wih, ada zombie langsung aja hati-hati ya tangannya. Di sini kayaknya saya akan membuka pintu ya, hati-hati. Bang, supaya apa gitu? Oh, supaya masuk gitu zombienya dan kita langsung kabur gitu. Saya langsung kabur gitu ibaratnya. Kata dia tuh, "Wih, ada emas." Tapi di situ aduh. Ada anjing galak gitu, ada dogi galak gitu. Aduh, ada dogi galak gitu. Aduh. Di sini gimana ngambilnya ya? Di depan ada pagar dikasih ya duri-duri kawat gitu ya. Oh, ini ke atas kali ya. Ambil. Udahnya. Diledek ya. Aduh, karma coba langsung dikejar. Ampun. Ini mah aneh ya. Ambil tuh barang berharga ini. Woi, aduh. Jangan ditiru ya. Di sini ambil gimana ya? Oke. Aduh. Ke sini. Ini gimana? Gimana ini? Oh, ke sini. Berhasil. Yummy. Enak kata dia tuh mengambil tuh. Loh, kok enggak ada gitu. Wah, kayaknya di sini saya mengambil harta karun kata yang punya itu. Ini orang kenapa gitu? Nyengir sendiri gitu, nggak jelas gitu. Di sini saya akan mengambil langsung, jangan dari depan itu, dekannya, kan gigitnya, mengerikan. Itu, loh,
ada, aduh, tanpa berdosanya saya langsung senyum-senyum, aduh, gabah gitu. Oke, di sini saya lihat di saya mau ngambil kunci gitu. Pak polisinya lagi lengah gitu, dia biasa itu. Nengok-nengok apa itu? Saya makin ngobrol gitu sama suami istrinya gitu ya. Jadi sini saya mau ngambil kuncinya lewat atas. Berhasil nggak? Bisa berhasil. Lah, ini nggak ngejar, cuma keplak-keplak, aduh. Logi juga kagetnya, diam aja gitu petugasnya. Jadi sini saya mau ngambil HP itu ya. Tapi ada mobil itu. Misalnya gini nih. Ambil mudah. Kok nggak ada lagi? Ini kita dari pelajaran nih dari ini game ini. Kita dimanapun situasi apapun kita jangan sampai lengah ya, apalagi kita mampu megang barang berharga itu ya. Aduh, sampai kayak gini ya. Udah hilang nyesel gitu. Memamam. Di sini saya mengambil tas gitu ya. Tasnya mana ya? Gimana caranya? Bentar. Oke, ngambil, bisa berhasil. Tolong jangan diambil katanya. Bodoh amat. Bodoh amat gitu. Kurang ajar. Di sini, widih. Di sini saya mengambil, deh, mudah sekali. Baru aja ngomong mudah, gagal deh. Kita ulang. Oke, hati-hati. Berhasil. Oke, di sini saya mau pengen menyelamati doggy ya, kayak. Langsung ke kuncinya ya, oke, di atas kali ya. Loh, kok gagal? Kunci udah kepintu. Itu kebuka, gak sengaja, aduh. Kacau. Ayo, ulang. Aduh, udah kali dua gagal nih, aduh. Lah, berhasil lah. Ayo. Kayaknya jangan di sini deh. Nah, ini. Berhasil. Ayo, kabur, ayo. Kabur. Masih bahas dendam, gantian sekarang. Ayo, kejar. Siap, kata doginya tuh. Di sini kayaknya dia ini panasan gitu ya. Kurang ajar, kata gue ditikung gitu. Aduh. Di sini jangan raup wajah kesal gitu ya. Saya nggak banyak basa-basi gitu ya. Langsung ambil aja bunganya. Hati-hati. Hasil. Duh. Kurang ajar katanya. Emang gue cek apaan gitu. Si ranting gitu. Aduh, kata dia tuh. Mamam tuh. Rasa kurang nikung. Aduh. Ini kayaknya saya di itu ya, apa sih, perpustakaan itu. Lagi anak-anak belajar gitu ya. Tetang samping itu tangga berisik gitu. Main HP. Lagi bentar lagi ujian itu, aduh, besok itu buru-burunya itu ada gangguan, membuat kesel aja katanya itu. Aduh, ambil ya. Mamam dengan senyum itu yang gak bersalah itu. Mamam ada itu, loh, nggak ada gitu. Yuk kita lanjut lagi di sini. Waduh, susah nih. Ambil patung atau apa itu? Kita nunggu ada bedak lagi. Berhasil. Siap. kejar dia. Sudah yakin doggy dong. Tuh.
Aduh, kedinginan, bukan anget-anget, tuh dia enak. Gue di sini sendirian, tambah lagi di laut. Musim dingin kayak gini, suami ambil. Aduh, kebeku. Kayaknya tuh gak kena ya. Aduh, mari ketawa. Ya lo, gue bisa gitu. Ya. Gue aneh sekali. Itu lanjut, ulang. Oke, hati-hati. Yang di sini aja, manjangin, tenang. Kita ini punya tangan panjang. Yang punya lupi itu apa sih? Gomu-gomuni ya? Gomu-gomuni itu apa tuh? Deh, gagal. Kok gagal lagi ya? Aduh. Aja ngomong gomu-gomuni. Apa sih? Gak tahu tuh ya? Itu ya. Namanya lupi ya. Jangan ngomong hampir. Itu hampir. Ini lanjut. Udah lanjutnya. Oke. Di sini saya... Loh. Ini kita dilecek. Dapat satu. Oke, langsung main lagi kayaknya. Waduh, istri gua diculik upo. Saya sebagai suaminya, saya jantan, suami insting suami menyelamatkan istrinya. Ayo langsung kita langsung selamatin. Wede. Romantisnya. Oke, di sini saya akan ngambil. Aduh, gagal. Kayaknya jangan di bawah gitu ya, harus di atas gitu ya. Ke atas aja, ke atas. Berhasil betul kan, dari atas ya, bukan dari bawah. Aduh. Susah. Lanjut nah. Memang kenapa gitu ya? Ketuk rupanya. Sakit katanya, aduh sakitnya. Ya lanjut ulang, aduh gagal mulu nih. Oke, kita ngambil di sini. Berhasil, ayo lanjut ah. Seset. Waduh, kayaknya kita jadi pahlawan gitu. Pahlawan siang, bukan. Pahlawan kemalaman. Oke, di sini langsung nyelamatin modal. Kabui. Memang lah. Oke, di sini akan mengambil lukisan itu ya. Oke. Hati-hati. Ayo, hati-hati. Sudah ambil mudahnya sekali. Aduh. Oke. Waduh, kayaknya di sini saya diperankan jadi polisi ya, jadi ecek sama penjahat itu nih. Tangkap, ayo tangkap. Aduh, kalau kata polisi itu kurang ajar nih dia. Aduh, ya diledek yang nggak tahu saya ya. Siap ambil loh, mamam tuh. Aduh, mamam. Mau digebugin. Oke, lanjut lagi. Waduh, di sini ada preman nih. Di sini yang mau menyelamatin. Hati-hati. Berhasil. Nah, dia kenapa itu? Oke, guys. Oke, kawan-kawan, sampai di sini videonya saya akan menutup langsung. Dan terima kasih kawan-kawan yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa kalian like and subscribe untuk video ini, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Dan saya juga terima kasih banyak-banyak kepada kalian semuanya. Oke, dan terima kasih dan sampai jumpa.